Halo, semua kembali lagi di podcast bersama dengan Secret. Nah, ya, semua kali ini kita temanya di teman-teman. Kita sorry sebelumnya karena sebenarnya hal yang membuat saya tidak bisa live hari ini. Tapi ini subscribe di YouTube. Buat teman-teman yang mau request prayer boleh di kolom komen. Saja prayer apapun nanti akan saya analisa dan podcast. Ya, hasilnya akan saya share di grup Telegram. Ya, buat teman-teman yang masuk grup menjawab di kita ada di kita di bawah satu titik aja dan bergabung dengan kita. Teman-teman, minggu depan kita masuk di bulan yang baru ya, bulan November. So kemarin posting di schedule monthly-nya ya, besok kita ya berikutnya kita akan lihat schedule seperti apa. Ini akan apa ya, menunjukkan bagaimana terakhir di bulan sebelum ini ya. Nah, minggu depan teman-teman kita ada di fundamental bahwa akan ada beberapa hal yang penting dari Senin. Mungkin per euro ya, tidak akan terlalu banyak bermasalah dan kita akan expect euro dari euro. Tapi malamnya USD dan pair yang penting, sorry ya, karena ada news yang penting dari Travis atau ISM ya. Lalu Selasa juga, Selasa ini menarik nih, ada dari Dr. Thomas Ali dari Kesri ya, teman-temannya ini akan menarik. Kita akan ispek pergerakan volatil dari AUD sebenarnya dolar. Abunya disusul oleh beberapa suku nih ya, dari usual dollar ya, ada mengenai employment change dan unemployment rate dan employment rate. Jadi ini high impact news juga, jadi warna merah kan, warna merah ini high impact news. Tapi hari Rabunya bank Jepang gitu ya, jadi mungkin karena year mungkin nggak bergerak. Malam ya ada US dollar high impact news lagi ya, ada impact change karena ini minggu pertama di bulan November ya, di tempat ada elektrik dan malam ya. Nah, ini subuhnya ini hanya horor ya, biasanya geraknya signifikan. Tapi nanti biasanya nih teman-teman, kalau di sini udah gerak signifikan, sini jarang nggak akan gitu gerak. Oh, di sininya dia slow, nanti di subuhnya biasanya dia akan kemungkinan ya. Lalu hari Kamis ada di oil dan di kendaraan dollar, dan jam 7 malamnya ada ini ya, ada di bank sentral ya. Jadi impact news ada 6 report yang akan keluar, jadi kita expect akan ada pergerakan luar biasa di sering ya. Lalu juga ada unemployment claims di Indonesia agak mikir nih, karena di Bandung lagi hujan terus, lagi hujan terus di sehat-sehat terus ya, kan gitu. Lanjutin ya. Nah, hari Jumat, nah ini Jumat keramat, ada NFT. Nah, kita akan lihat seperti apa bedanya dengan baru. Nanti akan kita bahas juga di langsung di hari ini. So itu mungkin itu fundamental untuk news tentang pergerakan seminggu ke depan. Kita akan lihat juga bagaimana fair-fair. Saya akan coba bahas dulu review dari resiko kesekian di bulan itu ya. Ini yang pertama adalah DXY ya, ini dolar. Untuk analisanya seperti ini, kita akan coba lihat. Sebenarnya ini nggak bisa dipelai karena kesekiannya lupa kayak gitu. Ini di A4 ya kalau nggak salah ya. Siapin semua. Oke, ya, ya. Dari sini dia akan naik, sini 4200 lalu turun. Lalu ya. Udah aja turun-turun. Turun. Ada di daerah gua. Ini jalan cepat. Ya, ini sudah mulai
dolar, jadi 100 lagi untuk dolar. Nah ini mempengaruhi ya pair USD. Ya ini ada sell USD go. Ya misalnya kalau nggak dia naik ke atas, oh dia langsung break out. Overall, misalnya adalah bahwa goldnya akan berubah. Tapi juga dengan ini yang kuat. Tadi kita lihat di gold. Ini kita lihat di gold. Oke, betul teman-teman ya. Ini ya dia lah breakout. Kok sempat naik dulu. Kita dulu. Ini mungkin akan terakhir Pak Christian share mengenai USD Kanadian dolar. Oke. Misalnya adalah berapa ini? Misalnya dia akan ada resisten 1.24. Oh salah, patuh misalnya. Tiket, Oke, sudah masuk. Sudah reaksi 24.000. Ya, ada pos ke atas. Ke atas sedikit. Ya, so itu hasilnya. Hari itu saya akan buka pair ya, buka pair dari saya pertama dengan LD ya, setelah kemarin beberapa bulan lalu dia beli rally Agustus ya, Agustus beres masuk September dia langsung beres dan kemudian itu sudah aman begitu ya, karena udah posisi ya. Udah enak ya, jadi ya setelah 3 bulan Mei jadi dia tulis dan kemarin dari sekarang spek berbulan depan mungkin akan lagi turun atau mungkin akan ada titik turun. Ya, kan bisa kemana? Jadi ya area yang diperiksa. Ya itulah prinsipnya dari PCR. Ya.
Adeli, tetap ini kan kepanjangan Adeli nih. Lihat Adeli seperti itu, ya kita langsung kasih Adeli aja. Saya lihat di sini. Udah tembus nanti ya kita bisa coba itu kecil kita bisa pakai sekali itu juga ya ada yang kita configure lebih kita bisa juga semuanya jadi kita dari daily melihat ini juga kan base. Ya udah keren, ada low disini, disini high, disini power low, kemudian juga bisa deh. Nanti, lapan, ini gak boleh masuk ke area lapan. Kalau di placement, berpakaian extension juga boleh sama, ya sama. Jadi mungkin nanti di sini dia akan dijepul. Bisa mungkin akan dijepul, nanti akan dijepul. Ini juga ada area sebenarnya area sedikit baru ini. Tadi area Fibonacci sesuai dengan ini. Ini GA teman-teman, GPUD, saya senang karena cukup lebar, kenceng. Tapi teman-teman, ini adalah lebih ke roadmap ya. Roadmap besok hari Senin, ya, teman-teman lihat pergerakan seperti apa. Ya, karena kan kita nggak mungkin trading-nya di daily ya. Jadi, ya, kalau ya, jarak banget kita daily, karena daily lebih ke swing ya. Tapi, besok teman-teman, turun time frame, lihat lebih berhasil. Kalau misalnya nanti ternyata langsung bikin bearish structure dengan long sell, tapi kalau bikin bullish structure bisa gue buy dulu, nanti tunggu bisa libur ke 2 area. Ini dilihat sebenarnya ya teman-teman. Oke, ini GPUD, lanjut teman-teman. Euro USD, ya. Saya juga, nah. Mari kita lihat ya. Ya, closing candle ya buat candle bearish candle bearish itu bearish ini banyak hal ini ya saya maksudnya ini ada saya juga dia retest sebenarnya duplit time for point ya. Dia sempat bikin bullish ada beli kritik sini ya break low ini yang kemarin kita set. Nah, posisi kemarin menurut candle buktinya candle bearish. Tapi posisi candle kemudian bisa menutupnya akan turun. Mana ya? Kita kena daily. Nah, kemarin daily ya ini hari kemarin hari Jumat buat Jumat ya. Memang Jumat itu Jumat ya. Paling Jumat tuh hari yang ramah karena biasanya banyak kalau udah menutup paling kalau udah menutup hari untuk udah bulan lah itu pasti pergerakan yang terbuka karena biasanya bakal besar atau profit ya atau mereka akan atau harga kira-kira bakal close di mana nih ya apakah posisi atau mereka close posisi. Nah kemarin untuk di bearish candle ini ya atau candle bearish ini menutupi pergerakan selama gini teman-teman logikanya gini ya
pergerakan satu hari menutupi pergerakan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Pergerakan 11 hari, kecil-kecil sampai 11 ini, tutup oleh pergerakan 1 hari. Jadi salah buat ini. Pasti saya, ya. Dia juga banyak di tes ya. Sampai 4 area sini. Kalau di tes, ya, masuk ke area sini juga. Kurangnya juga boleh. Ya. 4-2, saya sehat. So, bagi saya, dia akan lagi dulu. Mana? Saya teman-teman Euro USD terhadap ini ya, mungkin akan nanti ya akan gerak dulu. Area ini tetap satu, itu tidak satu. Begini teman-teman ya, sementara juga disini banyak expecting balance terburan kemarin terus corona dari saya dia kita lihat seperti pada saat ini overall daily dia masih dia udah bikin dari structure kasih daily dari structure low. Jadi EU dong. Kalau mau baik gimana? Kalau mau baik, boom. Tes, ini nggak bisa lihat lagi. Ya, pair terakhir teman-teman ini biji, ya pair aja. Kalau kita sama gold biasa lihat, mau bikin gold. Ya, cross candleman. Nah, candleman di bullish, tapi dia bertahan loh. Maksudnya bikin gold. Tapi saya lumayan masuk dan kenapa bisa terlalu tapi ini area ini ada area supply dan ya ini juga ada area resisten resisten kuat yang menahan dari tahun 2015 aku coba kemarin di Juni dan juga coba lagi. Tapi overall ini kemungkinan besar dia akan naik middle button, jadi ini pattern terlalu middle button, jadi dia akan naik, jadi dia akan lebih baik, ya. Tapi ini mungkin nggak semudah itu, nggak akan langsung. Kalau kita lihat ini ya teman-teman, ini juga dia masih berubah, teman-teman, ini bullish, bullish structure, jelas saya ini berturut-turut naik terus. Nah kemarin bikin dia bikin pattern nih, jadi ini lebih jelas, naik pattern, naik kalau tahu. Michael juga bisa. Kita perlu kasih tulis di. Nah, tapi untuk pergerakan seminggu ke depan, maksud saya adalah bearish movement. Maksudnya dia akan turun buat retest dulu karena harga udah ketinggian. Dan dia udah bikin bearish engulfing, bearish engulfing, dan baru muncul lagi loh bullish candle. Nah ini ya, ini misalkan ada imbalance, artinya lu diambil lagi gerakan sini dulu untuk fill the gap, imbalance nya karena ini gerakan ini ada jarak yang lebih gede gitu ya. Nah, kita lihat candle daily kan, daily. Nah ya, ini dia akan investasi sebenarnya hari ini
Tunas juga boleh. Apa nih pas? Ini biji tuan. Nah, biji-biji dari saya dia akan tes aja. Lanjut semua terakhir soal UN Go. Nah, ya mau mandi ya. Masih Luis kan deh, dia udah berangkat. Ya. Masih kena kemarin kan? Kalau kecil bulis tapi salah keras sebulan pergerakannya kecil sebenarnya. Gak banyak kan sih. Jadi kalau lihat banding dengan sebelumnya gila semua. Ya, agak gila nih. Tapi, nah, kemarin kemarin bikinnya kan? Itu bikin bulis. Nah, ini candle bulis. Tapi lihat ini tiga candle bikin panjang kaki. Dari sini ada area dari bulis. Kita sudah sebelumnya ada area di sini. Ada area di mana seller nggak suka harga naik sih. Kita dari weekend kita ada area. Jadi kita nyampe area sini tapi masih kendalanya kendaris tapi nggak meyakinkan kendalanya. Nah, kita di link aja langsung. Nah, di linknya teman-teman ya, ini sebenarnya nggak membentuk tren yang jelas ya. Ini ada TikTok juga dulu, tapi ini ada jadi liquidity juga nih teman-teman. Pasti akan dikejar nih, pasti akan dikejar nanti kalau kesan di luar report atau seperti apa. Nah, kalau lihat di sini teman-teman, mana posisinya dia punya candle bearish. Hari Kamis ini dia bikin candle di Stoji, tapi dengan ke atas akhirnya salah dia langsung di balas mengumpatnya bearish. Artinya, kasih saya untuk di depan dia akan turun mana? Dia akan tes dulu untuk nanti bikin duit penting masih ada. Turun bikin section. Nah, potensi ada apa? Gimana? Di time frame, saya lagi apa? Sini terus target kemana bisa kesini. Itu aja video ini. Oke, so mungkin itu teman-teman itu aja dari saya. Jadi dari Fed, dari USD, GA, BPJP dan ya subscribe trend teman-teman, jaga manajemen, jaga psikologis, ini hanya sebagai patokan, sebagai apa ya, sebagai bantuan buat pergerakan saya seperti apa. Tapi market bukan punya saya, buat saya belum punya saya.
bukan punya moyang saya, artinya ada kesempatan dia tetap tetap keluar bisa lagi dia tetap ya. Dia jangan tetap tetap sembuh atau sel jangan tetap lihat karena kecil untuk entry-nya dia cari si entry-nya endostika ini tetap tetap sembuh dan tetap jangan lupa juga dari teman-teman dan buat teman-teman yang terakhir yang mau request prayer boleh komen nanti akan saya usahakan maksimal sampai hari Senin besok. Nah itu aja teman-teman dari saya. Kita sebentar teman-teman, mohon maaf juga mungkin lagi kurang aktif bulan-bulan ini karena saya juga pribadi lagi ada banyak sesuatu di luar ya, urusin beberapa hal ya, ada bisnis saya juga, saya urusin juga teman-teman, jadi saya pribadi saya ada bisnis di sektornya juga, jadi mungkin itu teman-teman ya. So itu aja mungkin dari saya, sehat-sehat terus, profit ya, safe trade dan selamat cuan.